Ini kita sekarang lagi di Kabupaten Barito Utara. Yang pernah di pertanian, terus camat Kabupaten Murung pernah. Di sana sekarang. Di Kora pernah. Iya. Iya. Di sana wah hebat ya. Ini rumah sakit rujukan Bu ya? Iya. Rujukan regional. Iya. Ini sudah selesai. Tuh, gambarnya tuh. Ini tengah. Oh. Ini tahap rumah. Ada helipadnya. Iya. Rumah sakit ini? Rumah sakit apa? Murah tewe. Oh iya. Nah ini adalah foto daripada rumah sakit di Muara Tewe. Pas juga masuk tadi. Berapa ini yang ada? Maka sudah kepadang yang nomornya adalah wanita. Sudah kepadang nomor apa itu kan adalah wanita. Kalau duit. Sekarang kita masuk ke Kabupaten Barito Selatan. Nah ini adalah produk kerajinan rotan dari daerah Barito Selatan. Ibu ini perajinnya. Yang perajin ya. Oh. Oh, berarti ini dari hatinya rotan Bu ya? Ini bilonya. Hah? Itu bilonya rotan ini apa ini yang bilo yang kulit? Oh. Oh ini apa jantungnya? Jantungnya rotan. Apa jantungnya rotan? Jantungnya rotan ini dari kulitnya rotan. Jadi ini bagian dalamnya rotan, ini bagian kulitnya. Nah. Ini madu asli Bu ya? Umi nggak beli madu nih, ada kotaknya tuh, ada anyaman rotannya. Oh, hebat Bu ya. Madu apa itu? Madu. Berapa Bu? Berapa? 100. Oh, kalian promosi tempatnya Bu ya. Oh ini bupati baru nih Pak Edi Raya Samsuri. Produk dari Buntok, ada ikan kering macam-macam. Produk-produk rotan.
Goreng kapsul ini apa nih, Bu nih? Bedak dingin, bedak dingin. Oh, ini bedak dingin. Apa nih, Mas? Durian nira kelapa, Pak. Oh, durian sama sawah, air nira. Disaring sampai tidak ada ampasnya baru diolah menjadi durian nira. Ini produk andalan dari Otim. Sudah ekspor sampai ke Jepang. Apa keunggulannya? Ini hampir sama dengan air nira biasa itu. Yang biasanya diolah orang seperti gula merah, kan? Kalau ini disaring sampai benar-benar nggak ada ampasnya, baru diolah. Dan ini aman untuk orang menderita diabetes. Nggak seperti gula-gula biasa. Manisnya? Manisnya tetap terasa. Hampir-hampir ada rasa madunya, tapi nggak ada campuran madunya, Pak. Ada khasiat tertentu nggak? Kalau khasiat tertentu nggak ada sih, Pak. Yang pastinya itu gulanya beda sama gula-gula yang lain. Kalau gula yang lain, bapak makan sedikit aja untuk penderita diabetes, mungkin gulanya bisa naik. Kalau ini enggak, Pak. Wah, mantap ya. Sama kayak apa tuh? Yang gula yang enggak pakai itu. Nah. Kalorinya rendah. Mantap ini. Kerajinan batok kelapa, Pak. Dari batok kelapa, Beko di Kajilawas. Mas dari kulit kayu. Kayu apa itu, Mas? Kayu apa? Kayu apa itu namanya? Saya lupa. Kulit kayu, bahannya. Ya, suka buat kulit. Iya. Apa, lauk? Oke, makasih, Mas. Makasih, Pak. Makasih, Bu. Nah, kita sampai di Kota Palangkaraya. Ini ada dompet ini, Ani. Itu banyak tuh, Ani. Ini yang polos putihnya, Bu. Ini buatan sendiri, Bu, ya? Ibu perajinnya? Iya. Kita dari ini batik apa nih, Mbak, nih? Ini batik apa nih, Bu, nih? Batik benang bintik. Benang bintik? Iya. Oh. Ini disebut sebagai benang bintik nih karena apa, Bu? Karena motifnya, motif ciri khas Kalimantan Tengah. Bukan karena ada bintiknya? Iya, kan bintik-bintiknya, kayak rintik rantak gitu namanya. Apa rintik? Kayak yang...
ini nah, bintik itu kan bahasa kami itu kan motifnya. Oh. Iya. Jadi benang bermotif. Benang itu? Benang itu kan kain. Oh, kain bermotif namanya. Yeah. Jadi ini sebenarnya yang namanya benang bentik itu artinya kain bermotif. Oh, benang bentik itu kain bermotif. Cakep. Pemekaran dari Barito Selatan. Ya, silakan dilihat nanti yang berdiri. Itu beras hitam itu? Ya, beras ketan ya Pak. Ya. Beras hitam. Beras ketan. Oh, beras ketan. Ini ani ikan toman ini? Ini ikannya. Ini. Ikan toman tuh yang ini, Pak. Ini apa nih? Lele. Lain kalau orang bilang anu tuh ikan tapa. Oh, ikan tapa. Kalau bahasa di sini itu tabiri, bahasa Indonesia. Ini ya? Diasinkan atau hanya dikeringkan aja? Oh, diasinkan. Nah, dikeringkan. Kayaknya kemampuan bikin kerajinan rotan ini merata di seluruh Kalteng, Pak ya? Iya. Setiap kabupaten punya. Punya. Ya, emang orang berarti rata-rata emang daya ngaju, Pak ya? Tapi kalau di sini kan manyan, Pak ya? Iya. Itulah. Abon Haruan. Oh, ini memang produksi SMA. Iya, SMA. Bukan SMK. SMA. Oh, malah SMA ini? Malah SMA ini SMA. Jauh lah terpencil gitu lah. Di kecamatan ini. Oh, malah hebat kita ya. Kita angkat lagi. Oh, Mungkur Kandangan itu bukan kandangan ya, tapi hanya nama desanya aja ada kandangannya. Ada Mungkur Kandangan. Oh. Hitam yang layak. Tapi iya. Enggak, saya kaget tadi kok kandangan ada di Bartu. Ada nama. Oh, ini macam-macam laung, Pak ya. Oke, makasih, Pak. Oh, ini apa nih, Mas nih? Oh, macam-macam ya. Iya, macam-macam. Yang produk ikannya? Produk ikannya ada ampang, ada sebenarnya ada kerupuk, tapi habis sudah, Pak. Kerupuk apa? Kerupuk ikan. Oh. Ikan tenggiri sama pipih, tapi sudah habis. Umi pernah ke Seruyan? Pernah. Pinggir laut ya? Ini ke Seruyan. Ini udah ke Seruyan. Ke Seruyan ada rotan juga? Banyak. Oh. Apa-apa.
Niat-niat. Oke, makasih. Sekarang kita masuk ke Gunung Mas. Nah, di Gunung Mas juga ada produk-produk hasil rotan. Ini dulang buat apa nih, Mbak nih? Mas, ini dulang apa ini? Apa nih, Bu nih? Ini apa ini? Ini dulang untuk cari emas. Oh, dari apa bahannya? Dari kulit. Kalau dulu kan masih tradisional pakai ini. Ini juga jarang. Jarang ada. Biasanya kalau dijual sampai 700 sih. Oh, harganya. Enak. Nah, khusus loh kan cuma di sana kan masyarakat banyak pekerjaan itu. Atau pencari yang mencari emas. Oh, gitu. Oh, ini banyak dari hati-hatinya rotan ya? Iya, Pak. Oke, saya lihat-lihat, Mbak, ya. Ini bahannya dari kayu apa ini? Dari kayu apa? Ulin. Oh, kayu biasa aja. Bu, katanya kalau mandau asli itu ada gigi babinya. Oh, enggak selalu. Masuk ke Pulang Pisau. Kita ke Murung Raya. Produk apa nih, Mbak? Wah, keren ya, madu asli. Apa khasnya kopinya, Pak? Apa khasnya kopi ini? Apa istimewanya? Istimewanya karena dia enggak ada campuran. Hah? Oh, murni. Oh, termasuk produsen kopi juga? Di Murung Raya. Di apa? Yang dayanya tuh daya apa pun namanya yang di bukit-bukit itu? Banyak banget dayanya. Oh, banyak. Yang kalau yang kopi ini di daerah pegunungan. Eh, dalam pegunungan tapi di dalam kota. Oh, dalam kota kan pinggir sungai. Dulu memang sudah naik ke atas. Oke, Murung Raya. Nah, inilah sekitar Murung Raya. Silakan, Bu. Nah, ini adalah stand Kabupaten Kapuas.
Masuk ke Kapuas. Kami main menang tapi lawan lawan itu sama-sama. Kapuas menampilkan makanan-makanan tradisional atau produk lokal. Kemudian ini adalah apa nih Bu namanya Bu nih? Bahannya? Dari getah nyatu. Nah, ini adalah produksi khas dari Kabupaten Kapuas. Dari getah nyatu. Ini yang dari seberang. Dari apa? Daerah Dahiran. Ibu dari seberang. Ini Ibu yang dari seberang bukan? Enggak ibunya. Oh, yang apa namanya? Souvenir Palen. Hah? Souvenir Palen, Mas Dayang. Oh iya betul, Souvenir Palen. Nah, ibunya adalah pemilik Souvenir Palen. Souvenir khas Dayak. Jadi ada mandau, Bu ya? Nah, ini adalah pernik-pernik dari Palen. Kalau ini Ibu ngambil dari mana ini? Pulau Telo. Oh. Khas beda Bu ya. Kayak ini kayak nyari ikan Bu ya. Bukan? Nama kulit kayunya dari kayu apa? Kayu nyamuk. Hah? Kayu nyamuk. Kalau bahasa Dayaknya nyamuk. Nyamuk. Oke, makasih Bu. Ini dari Kapuas saja Bu. Nah, sekarang kita sampai di Samsat. Jadi bisa bayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Keliling. Cukup dengan menunjukkan STNK dan bukti bayaran pajak, kita sudah bisa bayar pajak di Kota. Ayo coba lagi, ada tiga orang. Ini adalah hiburan di pameran. Baik. Namanya siapa? Rama. Wow, Rama kelahiran dan Ramadan ya? Iya. Ini, oh bukan. Ini nama siapa? Nama Apesa. Nama Apesa, usianya berapa? Taban. Nama siapa? Lola. Wih, lele. Cakep nih, sehat banget. Bu, makannya apa, Bu? Makannya apa, sehat banget nih ya? Gitu. Siapa? Tadi tahu? Pancasila apa? Pancasila. Satu. Ya, kita mulai ya. Satu, dua, tiga. Pancasila. Tidak.
jualannya Jasa Raharja. Baik, sekarang kita lebih hadiah lagi. Ya, hadiahnya adalah dua buah kipas angin. Mana kipas anginnya? Kipas anginnya. Ya, kembali mengucapkan selamat datang buat seluruh pengunjung Bapak Ibu sekalian ya di Kampung Kolegas Cep 2018. Ini bagian dari rangkaian hari ulang tahun ke-61 Provinsi Kalimantan Tengah ya. Dan kita saat ini berada di Sanggang Kampung Banyak Ulus Kita. Dan itu mitra kepercaya meraih sukses. Ya, betul apa? Termasuk ke Dinas UMKM Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, sekarang kita ini adalah koleksi berbagai macam produksi dari berbagai macam kabupaten. Kita lihat banyak sekali pernik-pernik. Iya, ini Bu, kalau produk ketannya tuh nih selain kapuas ada lagi yang bikin nggak? Nggak ada pak. Hanya kapuas saja. Ketanya itu dari kapuas dengan harga yang sangat bervariasi. Paling besar ini 2 juta. Hah? Oh gitu. Adalah suasana di Badan Lingkungan Hidup. Nah, ini mesin kompos. Apa nih Pak program untuk di Kalimantan Tengah? Yang masalah apa? Lingkungan hidup. Lingkungan hidup untuk sekarang kan kita ada programnya dari pemerintah pusat itu Badan Restorasi Gambut Pak. Oh BRG ya? Kebetulan di lingkungan hidup provinsi juga terlibat di situ.
Itu kabupaten mana aja yang terlibat di Badan Restorasi Gambut? Kebanyakan Pulang Pisang. Oh, Pulang Pisang. Ya. Berarti daerah yang Tumpang Nusa itu ya? Ya. Sama mungkin sama Taman Nasional kali ya? Ya. Ini adalah dinas yang merasa pangan dan pangan Sri Yuni, silakan datang ke stand kami. Itu yang untuk hadiah yang ke-9. Panen sayur, panen ikan. Untuk hadiah apa namanya yang ini? Ke-8. Ikannya gede banget. Ini topi nih. Aquaponik. Panen sayur, panen ikan, air warna raya. Hadiah ke-8. Hadiah ke-8. Apa medianya? Saya pakai apa? Ibu suka makannya apa? Pengetahuan. Ya, misalnya itu saya makan ikan. Baik, hadiah yang ke-8 kami umumkan bernama Kurniawati. Kurniawati Jalan Kenari Pulau Peru Papua. Jalan Kenari Pulau Peru Papua. Bagi yang merasa punya nama. Ada kak kartu tanda penduduknya atau? Seminggu baru dipakai. Nah, dipakai dia simpul perusahaan kalau diganti lagi berapa? Apa? Jumlah ikannya kalau otomatis kayak berikutnya kan? Kalau bisa berapa hari? Berikutnya ke dalam Muhammad Fatoni Nasri. Muhammad Fatoni Nasri, alamatnya Murung Raya ini. Silakan yang punya nama ini bisa datang pada stand kami, Bapak dari Bank Provinsi Kalimantan Tengah, mengambil hadiah yang ketujuh. Hadiah yang ketujuh. Prize yang ke-6 jatuh kepada nama Yamato Karya. Yamato Karya Jalan Pemuda. Kita ke stand Dinas Perkebunan. Nah, ini ada kalkun. Oh, beda-beda. Murni. Murni ya, sama lah. Oh, berarti sama kayak yang dari Barito ya? Sama kan yang sama yang Barito. Sama kan sama yang Barito. Banyak-banyak. Barito itu kan juga ada yang produk yang iya, kopi. Bang, beda rasa, Pak. Oh, beda rasa. Iya, karena kita Excelsa yang kita pakai. Oh. Kita milih-milih itu setiap biji itu. Mereka taunya Robusta apa campur kan. Kalau kita enggak Excelsa, khusus Excelsa. Robusta. Kecil saya, Pak. 30. Cara penyajiannya, Mbak, gimana caranya? Kasih air panas. Caranya, harus air pakai 1 sendok makan.
gelas itu yang 200 ml air itu, kemudian air 5 mcd ya Pak, kemudian Bapak tuang kopinya dulu, jangan dikasih gula, kopinya terus tuang air panas, diaduk dulu Pak, setengah dari gelas itu diaduk sampai merata, baru tuang lagi full. Ya setelah itu baru kalau mau tambah gula, ditutup dulu Pak, sekitar 5 menitan baru diminum. Biar apa? Biar supaya turun. Gini, kopi kalau kita minum dalam keadaan panas, itu nguap rasa aromanya. Tapi kalau dia sudah agak 5 menitan, suhunya sekitar 90 ke bawah kan. Nah, itu baru kita bisa nyicipin, lidah kita juga nggak berasa ini Pak. Rasa panas. Dunia saya yang gelap ya. Ini apa nih? Gua sawit ya. Ini kopi apa? Di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Biasa Jumatan Den. Ini yang dibungkus daun apa nih Pak? Nah, itu tepung sagu. Sagu lokal, di daerah mana biasanya? Ini Selunuk. Oh, Selunuk. Oh iya, Abi waktu ke ini Ani Palingkau itu banyak orang ini sagu. Tapi biasanya buat makanan ini apa? Makan itik gitu. Itu kalau yang bahan baku yang lainnya. Fungsinya banyak juga, Pak. Untuk bahan olahan makanan. Kue, cendol, sama kumi. Oh, luar biasa ya. Tergantung yang merasanya ini. Ya. Atau papeda, kalau di Papua kan papeda, Pak. Coba Ani nih. 15? Iya, tapi Umi tuh gak pinter masak. Emang di apa lagi? Kan bisa dibikin macem-macem. Kalau saya buka di Google itu ada lebih 15-an menu olahan kue, Pak. Enggak yang ini? Oh, ini baru ininya? Ini masih tepungnya. Oh. Oh, bukan seperti gak makan. Oh, kalau ini? Udah diolah nih. Ini masih tepung sagu juga, Pak. Nah, kalau ini kan kue, kue sagunya nih. Oh gitu, ini tinggal di? Ini udah masak ini Pak. Oh. Oke, makasih Mas. Ini beberapa produk lokal dari Kalimantan Tengah. Apa itu Ani? Ini yang tadi, gula kelapa organik. Iya, gula kelapa organik. Dia dapat dari nektar apa? Nektar bunga pohon kelapa itu. Ini produksi mana ini? Ini produksi Dinas Kehutanan. Hah? Dinas Kehutanan dari Sampit, Kotim. Oh, berarti yang sampai di sana tadi? Iya. Sampit kan punya juga tuh yang iya. Sama? Tapi ini kan karena pamer jadinya di sini. Yang katanya tuh buat penderita diabetes bagus. Iya. Untuk pengganti gula. Apa? Ini coba aja. Ini standnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
apa nih, Bu? Tape. Tape. Oh, punya kelompok. Nah, ini dia. Ini anu nih apa? Nah, ini adalah Kementerian PU. Yang di Jalan Sulawesi nih, Bi. Oh iya. Ini Jalan Sulawesi. Nah, ini adalah gambar Rusunawa di Kabupaten Kapuas. Yang di Kapuas nih kapan mulai ditempati? Ya. Yang di kapan Kapuas. Kapan di Kapuas nih mulai ditempati? Sudah mulai. Dekat rumah Mbak Amah situ, Jalan Sulawesi ya rasanya. Iya. Oke. Oke, makasih Mas. Nah, ini adalah pintu masuk dan pintu keluar. Oke, sampai bertemu kembali. Nah, di luar daripada stan ini baru tempat berjualan bagi masyarakat umum. Nah, kita bisa melihat berbagai macam bling-bling. Yeah.